Bang Ian. Oi. Pari mana, Bang? Ini kenapa? Tadi aku ke bidan, masa katanya aku hamil gara-gara dipegang pantat gua sama Iwan, Bang. Hamil sama Diego dia itu udah aku laporkan ke kantor polisi, Bang. Iwan udah dilaporkan kantor polisi, Wan. Biar ku antarkan. Hah? Hah? Kok gua yang marah, Mas? Kok kamu marah? Kenapa, Dok? Si Iwan. Iwan dituduh si Pari ganggu ceweknya. Kenapa? Si Iwan dituduh si Pari ganggu ceweknya, dipegang-pegang ceweknya, kata di paredes. Di tempat wisata ini? Iya, udah panik dia tuh. Ini dia orang. Kenapa, Par? Kayak gini kan ya. Hah? Kan tadi malam kita kan nongkrong bareng kan. Terus lah berkasus kau hidupmu ya. Hah? Gak ada, Bang. Gak tahu penonton itu kayak mana kau rupanya. Kok kalian bisa ikut Bang Dodi? Dia berawang sama aku. Semua itu meja 17 itu meja gua. Nah, kayak mana? Kok lo teruslah berkasus hidupmu? Gini ya, kan kita tadi malam duduk kan. Nongkrong kita tadi malam kan. Sudah tuh kamu hidup kau itu, wih. Sudah tuh malu ai kan bangun siang aku kan. Terus siang. Ditelepon cewekku. Yang tadi malam aku digangguin loh, yang sama siapa digangguin? Sama adiknya Bang Rian itu. Mujas adikku kayak gini bentuknya. Siapa rupanya? Iwan katanya. Onde pikirku. Langsung makannya ke sini aku. Kok kayak gitu kawan? Itu semua aku sama kemeja 17 kali banyak berapa lain. Tuh aku apa diajarkan di Islam kok megang-megang cewek ganggu-ganggu? Bohong dia. Tapi tuh. Betul enggak? Memang ada, Jar. Memang ada, Bang. Aku memang lewat sana ginian. Terus emang diapain? Duduk dia di sebelahku katanya. Terus dicolek-coleknya aku katanya gitu. Enggak ada, Bang. Nah itu. Ada videonya, ini. Bang. Di nah, itu habis belajar tuh. Aku ada WA-nya. Kau betul kau pegang-pegang itu cewek, Wan? Enggak ada, Bang. Kau udah banyak kali kasus, Wan, dari ngintip orang mandi, nyuri kotak impa, minum tua, merokok di tempat umum. Kau aja bikin malu, Wan. Ya, jadi tuang parkir. Kau kan enggak lagi, Bang. Enggak lagi. Pas main YouTube sama aku pun kau kayak gitu. Ini ya, semalam kau ngintip orang mandi, ini kasusmu lagi. Di apa-apain cewek merupanya, Pak? Dicolek-coleknya katanya, Pak. Tapi kan karena aku menghargai Rian kan, makanya aku datang sini. Siapa namanya? Wih dia. Itu. Itu tetanggaku. Tetanggamu dari mana? Tetangga. Dia rumahnya RK5. Mana? Jangan bohong kau. Dia orang dekat 3, Bang. Jangan bohong kau. Gimana letaknya orang dekat 3 sedangkan kan itu cewekku, tahulah aku lagi. Memang iya kayaknya Pak, dia orang dekat 3 tinggal di sini. Kok salahkan orang? Nah, kau salahkan orang. Kau stop foto cewekmu, Par. Ada mah kau, Par? Ada. Nah, itu tengok kau. Kita tunjukkan di HP-nya. Coba, enggak mungkin. Ini memang asli cewek. Itu memang teman-teman, ini memang asli ceweknya si Pahri ini ya, teman-teman ya. Jadi sama Iwan katanya tadi malam itu di pas lagi nongkrong di Parades sama Iwan dipeluk-peluk dicolek-colek. Iwan ini gatal rupanya lama-lama ya makinannya. Kau tengok tuh. Biar betul dulu. Memang betul enggak ceweknya si Pahri apa enggak? Kau jangan apa kawan, jangan bikin malu aku kawan. Kau bilang dia agama Islam. Mana boleh agama Islam itu megang-megang cewek kau. Kok kayak gitu kawan? Wow. Ini Pra, cekku Pra. Nah itu kan, betul kan? Tengok tuh teman-teman ya, sini. Banyak kali kasus kau. Nah nih, ini. Tengok. Betul nggak orang ini yang kau pegang tadi malam? Iyalah. Oh ini? Iya kan, betul kan ini? Nah iya kan? Bohong kau. Ini pengak gue. Tetanggamu, tapi kenapa kau pegang-pegang? Kenapa kau pegang-pegang walaupun tetanggamu? Aku pegang, iya. Kau nggak boleh kayak gitu kau. Kau ini kerja main di YouTube. Kok jahat-jahat dulu cewek kau? Udah lah, Bang, ucerai lah, Bang. Aku berani kan? Aku berani salamin sama orang lain. Aku berani itu salamin aku. Ya salam bagus, tapi pegang-pegang adunya. Ngomong apa ya kau? Kau? Ucerai lah, Bang. Ucerai aku udah tak. Kepie pun lah. Kepie. Aku salah. Aku berani ke YouTube aku. Udah lah, ya. Udah lah, kau sama Pahri aja. Kau bayar masuk kantor polisi kau. Aku berani ke YouTube aku. Keluar di YouTube kau? Kau kalian percaya aku? Loh, memang kenyataannya kok? Ya udah, Bang, ayo, Bang, ke kantor polisi yuk. Itu semua, udahlah. Udahlah kenapa? Udah apa? Kau kalau salah kok kayak gitu kau? Kau kok salah kayak gitu? Aku semalam kan? Aku baca tuh 17, aku baca tuh semalam. Mejamu meja 17? Iya. Kau nggak gini aja, Yan? Tanya aja sama abang apa itu, Yan? Nah. Yang punya peredes itu, Yan, tanya, Yan, kalian. Anak ini kok main-main makin-makin menjadi ini. Tanya orang sana, tanyalah. Kompetisi. Tanyalah. Kok pegang-pegang aja orang? Kalau saya rame orang, rame situ. Ya terus ngapain kok sempatan megang-megang orang? Gak ada.
Enggak ada buktinya ngadu. Buktinya enggak adanya dia. Enggak mungkin lah abang ini enggak datang. Dia. Tanya. Pra, gini telepon aja, Pra. Ah, gimana itu, Pra? Telepon aja dia, Pra. Ah. Dengan telepon tanyain apa-apa aja yang dilakukan si Iwan. Ah, gitu. Ngaku kau. Woi. Ah, tapi ngaku kau. Habis kau nanti, Bang, beri teleponnya, Bang. Coba, lihat telepon ceweknya ini. Ya. Eh, kau enggak tahu yang kupegang ini apa? Bisa transparan ini kau. Mati kau nanti kau. Tahu pula banyak kali kasusmu. Aku ada apa nomor 17 meja kan. Terus dah itu, terus nomor 17 itu lagi, kau. Lagi telepon itu. Kau main-main kau. Komen main kau. Sekali kau kayak gitu. Kita bang. Boleh Wan gila, tapi jangan gara-gara cewek. Enggak ada, Bang. Sampai megang-megang kayak gitu. Semalam kau aja kau perhatiin asal jangan nampak cewek salah-salah tingkah kau. Yang kita nonton semalam aja yang cewek-cewek Bang Robi itu. Ayo. Digangguin semua. Bang Robi. Makan bakso sana itu. Semalam. Kau giniin aja. Enggak ngaku kau, enggak ngaku kau. Apar itu? Apa-apa? Enggak boleh gitu. Enggak usah murahan kali. Kayak enggak dididik kau. Enggak boleh murah-murahan kali jadi cowok itu. Malu Rian kayak gitu. Udah, cerai lah. Lagi ku telepon ini, Pras, sabar, Pras. Enggak di telepon itu ya. Kalau enggak bohong, kalau bohong abang ngapain dia datang ke sini? Mm-hmm. Kau. Kayak mana nya kau? Kau sok-sok melas mau jadi kau buat kayak gitu. Seakan-akan apa orang kasihan sama kau. Ini saya bilang, Rian. Cukup paling wajar. Teleponnya. Sudah kok. Teleponnya itu. Udah, Bar. Udah telepon, Bar. Belum, masih ini. Dengar kawan yang dulu bentar. Masih dipanggil kawan ya. Aku lo enggak cocok. Pari. Kau aja sini kawanmu itu, kawan-kawanmu itu. Enggak sudah. Kan, kawan-kawanku tadi udah nunggu di sana. Itu lah maksudku, sama Rian ini yang gak enak karena saya kan enak sama Rian kan. Itu lah sendirian aku datang sini dulu kan. Udah siap ya, udah mau perang. Kalau mau perang, jadi tuh, Dek. Kami pun gak enaknya sama kau gara-gara kelakuan anak ini sama kayak gini. Oh, masa, tengok aku. Masa cewek orang dipegang-pegang? Kau tuh udah besar. Kalau anak-anak, taruhlah orang wajar. Kau udah besar. Contoh aku yang Bang, di rumah terus. Umur 16 ini gak bisa tidur sama Bang, gak bisa. Gak bisa apa? Apa gak bisa? Aku berani salaman, Ryan. Oh, tengok, kau udah aku bilang jangan pakai kutek, kau pakai kutek lagi. Kenapa pakai kutek terus tanganmu itu? Memang enggak bisa kau rupanya enggak pakai kutek. Tiap hari kau pakai kutek. Udah semalam dimarahin, kau itu jangan cari masalah iya, coba. Kami jangan jadi kayak perempuan, kau itu kayak laki-laki. Kami yang disalahkan terus. Gitu orang itu minta Bang didik Iwan, ini anaknya enggak tahu dididik. Kayak mana coba? Ngaji kau enggak mau, apa-apa enggak mau, suruh pakai kutek terus kau. Pakai gelang kaki, pakai cincin emas. Macam mana mau jadi orang waras? Orang waras itu enggak boleh kayak gitu. Dengar. Enggak boleh make gara-gara cewek orang. Kalau udah cewek kalau apa enggak kenal jangan digangguin. Biar aja. Kecuali kau kenal kan di HP-mu banyak nomor cewek. Ini cewek kau enggak kenal kau pinta-pinta nomornya kau pengen pegang. Enggak boleh tuh ini pakai kutek. Kau sama baru kumarahi kan jarimu kau pakaiin kutek katanya nih. Hah. Itu kau pakai lagi kutekmu. Baru kumarahi itu kan. Baru kumarahi dua jarinya pasang kutek. Ini pasang lagi. Pakai gelang kaki emas kau semalam, pakai cincin emas kau, pakai gincu kau banyak-banyak main-main. Kapan pakai gincu kok? Kapan pakai bisu? Kau enggak ngaku kau. Banyak kau ceritamu, sering kali kau sering. Kau tengok mataku. Woi, tengok mataku. Kau pun kami lo capek Wan Mus kawan. Mas tau kau. Iya, kau nanti malam hati-hati kau. Kau itu kok dibilangin denger, makanya Wan jangan enggak denger. Ini asal dibilangin pula. Ini tadi belum datang kok, Yan. Gue bilangin dia malah dimarah-marah, dimaki-maki aku sama dia. Tanya Pajar ini. Aku tadi dibentak ya sama dia. Dibentak sama dia kan. Gak ada katanya. Aku berani gak agama Islam. Agama Islam ngapain megang-megang cewek orang? Ayo. Boleh di agama Islam. Itu udah salah. Boleh enggak di agama Islam? Udah salah kau. Enggak ada. Cewek gue, Yan. Nah, nih. Sini ya teman-teman ya. Halo. Halo, Yan. Hah? Apa ya? Adanya kau dipegang-pegang tadi malam sama siapa? Sama si Iwan? Ada loh Bang, ini Bang Rian ya? Iya, ini Bang Rian. Iya, dipegang-pegangnya aku di Paradis loh Bang. Nah, terus? Apamu aja yang dipegang, apamu yang dipegang-pegang? Kau pun murahan kali kau jadi cewek, kurang ajar. Pantai cewek gitu, bodoh. Hah? Ini loh Bang, masa
pas aku duduk kan tiba-tiba tangannya udah di dekat pantatku, Bang. Woi, kawan. Nah, udah, enggak mau. Kalau mau. Wah. Hah, terus kena kayak mana di dekat pantatnya? Pantatmu diapain sama dia? Dicolek-colek loh, Bang. Dicolek-colek. Kira bangku itu kan, bangku itu kukira rupanya enggak, aku tengok pas ke bawah tangan dia berkutek juga tangannya kan, Bang. Iya berkutek, betul tangan berkutek. Iya betul betul. Sebelah kanan itu. Oh berarti kok, berarti kau dipegang pelan-pelan sama dia gitu? Iya Bang, kukira apa nyeri rupanya tangan si Iwan mau ngadu aku sama Abang, cuma enggak enak ngadu kan sama cowokku si Pangri. Ha-ha. Enggak ada tuh, enggak ada tuh. Ngomong aja. Alka. Kau suka ngomong-ngomong sama aku, kau enggak suka aku nengok kau. Loh. Apa salah aku, Kak? Kau tanya lagi salahmu sama aku, udah kau colek-colek mantapku. Enggak ada, Kak. Jangan kau ngaku-ngaku aku laporan polisi kau biar ditangkap. Mati kau laporin polisi. Silakan lapor polisi, kalian laporkan tentara kau. Kira aku takut kalian. Betul itu. Betul itu. Halo, Dek, halo, Dek. Itu cewek Abang lo, Dek. Ngelawan. Heeh. Nangis. Nangis dia. Ngomong. Udah kau bayar itu. Memang adanya kau dipegang pantatmu sama si Iwan. Jangan dipukul di remes-remes ya lo. Bunde sawan. Iya enggak itu? Hah? Orang remes Wan. Apa mau aja yang di remes-remes, Dek? Tiba kalau aku ceritakan di sini aku enggak sanggup nangis di kamar aku loh. Bunda nangis. Pari ke mana itu, Pak? Ngomong. Enak, ngomong biar ya, ngomong. Kayak, udah enggak usah aku pegang. Halo, Kak. Ya jangan ngomong-ngomong sama aku, kau. Iya, aku tahu, Kak. Apa? Kakak kesuruh lu teman aku lagi. Semalam aku pernah di sini, aku minum, Mak. Aku minum. Tentu, Kak. Kak. Tentu, Kak. Aku pernah sembar rumah cewekku. Bukan. Sama ini minum bintang kan. Eh, emang minum bintang dia ya? Pak, minum bintang dia. Mau dia. Eh. Bintang nol. Halo. Dia pun enggak ada tiket baiknya minta maaf aja enggak ada. Enggak mau minta maaf kau. Jangan kau pegang HP-nya, ngomong aja kau. Alka. Apa lagi kau ngomong-ngomong? Aku minta maaf kayak semalam tuh. Kau harus masuk penjara kau. Masuk penjara kau, Wanda lah. Kemana, Pari? Aku ini kau, Kak. Bukan kalau itu kakak. Sebentar kau pesen minuman sama kakak kan. Tetapi kakak perlu duduk aku aja. Enggak, kau cowokku sendiri aja belum pernah megang-megang pantatku. Kau pula yang megang-megang. Hah? Loh. Apa tuh tujuan aneh sama aku? Loh. Kok malah marah sih, Wan? Kau. Kau udah salah. Udahlah, nanti kami telepon lagi Dek ya. Ini biar diceramain sama si apa ini sama cowoknya ini. Nanti kami telepon lagi. Tapi itu udah laporkan ke kantor polisi, Bang. Iwan udah dilaporkan ke kantor polisi, Wan. Udah nyampe ya? Tentu ya. Udah nyampe kantor, udah dilaporkan ke kantor polisi berarti. Udah Bang sama Pak Hamid, sama Pak Yusri. Udah dilaporkan, berarti kapan mau ditangkap ini si Iwan? Katanya nanti siap maghrib, Bang. Siap maghrib. Nggak bisa sekarang, rupanya suruh nangkep cepat. Katanya tadi lagi ada urusan, Bang. Nanti siap maghrib jangan abang kasih dia ke paradis ya, Bang. Aku trauma. Ih, tawan-tawan. Ya udah, Kak. Nanti kami apain lagi, Kak. Makanya kau jadi cewek jangan murah kali kau. Kurang ajar. Jangan marah ya. Kau pun cewek bodat kayak kau itu, tau kau. Murah kali kau. Cewek itu, Yan. Dipegang orang gila pun mau kau. Biarlah, apalah juga kena cewekmu. Oke lah, udah. Ya. Nah. Dah, kalian lain nyeramain dia. Aku tahu. Udah bingung aku nih. Kalian lain. Kan. Jadi kayak mana ini penyelesaiannya? Apa? Sama kalian kan. Kayak mana? Jadi kok berarti kau udah lepas tangan. Kau udah enggak bisa lagi, Koyan. Enggak bisa lagi aku lepas tangan. Kau udah bawa polisi enggak bisa lagi. Yan, mau kita di sini. Izin laku ya. Kau udah lepas tangan kau kan? Udah, izin laku ya. Orang udah sampai polisi kayak mana kita buat? Jadi enggak aku gini loh, Pari. Apa sampai ke mamanya lah kita kasih. Dan takutnya kalau kita kasih ke mamanya kan. Nanti sakit mamanya belum lagi sehat ini kan gitu. Kalau nyampe ke mamanya kayak mana? Enggak gitu nanti enggak nyampe kau pulang deh, kau buat mau kok. Bukan saya itu, Bang. Mama tuh aku minum kan, minum. Ya itulah buat itulah, kau mabuk. Itulah kau bikin mabuk. Kau mabuk, aku minum.
mana? Kau sholat tuh kan? Sholat. Kenapa kau minum? Agamamu apa, Wan? Aku minum teh. Kau agamamu apa? Islam. Terus ngapa? Ya udah, ngapa itu kau bilang minum bintang kau? Kenapa kau megang-megang orang? Kau tadi bilang minum bintang lu kau. Beli satu aku, beli nah, satu. Ah, ya udah itu lah. Itulah dia. Orang kalau minum berdua aja mabuk, apalagi sendiri. Apa? Ngerti lagi. Ngerti lagi. Kalau minum teh lagi itu. Gak bisa, itu gak bisa, itu tetap mabuk. Kami udah biasa kayak gitu. Ah, udah duluan lagi abang kayak gitu. Udah duluan lah kami kayak gitu. Pantes lah aku pegang-pegang cewek orang kayak gitu rupanya kelakuan kau minum-minum kau. Pajar aja yang kayak gitu, gak pernah dia mau minum-minum lagi. Kau. Ini biar tahu semua penonton ini kau kayak mana, biar tahu kau. Udah ayo. Ayo. Mau kemana? Udah, enggak. Soalnya udah di situ orangnya. Itu tempat apa Undi? Itu kota yang mobil itu. Ayo. Ayo. Jangan ayo. Nanti apa? Anak ini apa kali ini? Udah, ayo. Emang udah datang katanya udah. Jam berapa dia datang ke tadi? Harus maghrib katanya. Iya katanya iya. Nanti kok aku bunuh. Bos kau masuk dulu, kau selesaikan dulu, minta tolong kau Bang Rian sana. Ayo, ayo. Enggak bisa dia Bang Rian. Enggak, biar kuanterkan, biar kuanterkan. Hah? Kok yang marah, Mas? Kok kau yang marah? Dek, ini keluar rambut gondrong Abang ini, Dek. Kok jadi kau yang marah, Wan? Kok jadi kau yang marah? Kau yang buat salah. Tanya dulu. Padahal aku salah. Kau minum. Tapi udah ditelepon tadi cuy Abang tadi itu. Hah? Buktinya udah ada. Dengar, Wan. Mau ku cocok ini. Dengar, Wan. Dengar sini. Kau udah jelas ada buktinya di telepon. Ayo. Mau dilaporkan pun kau bisa kena kau. Udah jelas. Bukti ada, saksi ada. Korban ada. Korban ada. Mana coba? Kalau kami sampaikan ke mamamu, apa kata mamamu? Selama ini kami ngeprank-ngeprank. Ini udah gak betul lagi, ini udah. Gak ada ngeprank-ngeprank lagi. Mampus ah. Ini loh kejadian yang gak diduga-duga kayak gini. Gini loh. Yang bukan yang gak pernah lah kita jumpa kan. Tau aja kau abang kan? Ah, terus kenapa lu cewek abang kau pegang-pegang, Dek? Kau enggak tahu, kalau kau enggak tahu itu cewek dia gitu. Ya aku tuh tahu cewek dia. Ah, tahu-taunya kau cewek abang. Baik kok. Ih, anjing. Aku ini bukan apa cocok-cocok gatel aku. Ya, terus ngapain kau pegang-pegang, Wan? Udah ayo. Gak tumbuh aku, pas gue balik aku. Kami gak mau gitu, gak mau. Gak mau, gak mau, gue masuk kantor polisi. Kalau masalah dipukul, dari tadi si Pari udah panas. Kami tahan, gak usah Pari. Ini kalau gak menghargai dia aku, tetap balik-balik kok ini. Hitam lagi rambutmu, Dek. Betul lah. Makanya kami, bagus polisi aja yang nangani. Jadi penjara anak di bawah umur kan ada. Jadi sekarang lebih enggak, Pak. Umur dia udah nyampe sekarang. Udah berapa umur dia? Udah 17. Ya udah bisa lah masuk. 16. Enggak, 17. Udah bisa lah masuk kan? Ayolah. Udah bisa lah masuk sel apa? Eh, Dek. Umur kelas. Dek mana? Udah bisa. Bawa aja lah, Dek. Malam-malam dia sama semangat. Malam marah-marah dia pula sama aku. Biar aku bilang ke polisi jangan ditangkap. Dulu ayo, Pak. Kasihan anaknya kau. Makanya kau itu jangan cari masalah. Oh, umurku 17 lah, umurku 16. Enggak, 16 pun kau tetap bisa di penjara, bukan masalah 14, 17, 15. Ah, cek kenal apa lagi, Bro? Halo. Ini Bang Rian ini. Bang Rian. Oi. Pari mana, Bang? Ini kenapa? Tadi aku ke bidan, masa katanya aku hamil gara-gara dipegang pantat kau sama Iwan, Bang. Aku gak mau anakku gitu, Bang. Kok bisa gitu, woy? Udah ngomong aja, ngomong. Loh. Kok jadi hamil, Wan? Kok hamil, Wan? Lah, Wan. Belum apa-apa kecil abang itu lagi, Dek. Onde, mati kita. Udah, aku gak mau lagi ngomong sama Iwan, Bang. Aku mau bunuh diri aja, gerdak. Onde, mau bunuh diri, Wan. Janganlah bilang, jangan, tak. Janganlah, Kak. Jangan saya bunuh diri, ya. Yang itu bunuh diri ya kakak. Dimatiin. Suruh telepon lagi, telepon lagi. Telepon lagi suruh. Mana lah itu? Kok gak diangkat-angkat, Prah? Makin gak ada pikiran kau itu. Kok kasih anak-anak? Gak diangkat, Yan. Gak diangkat lagi. Jangan sampai dia bunuh diri, Nui. Nanti bunuh diri betulin, Yan. Kau bikin anak orang hamil, otak kau itu di mana? Hah? Otak kau itu di dengkul apa di otak? Halo, Yang. Halo, Yang. Halo, Yang. Aku bunuh diri aja, Yang. Kenapa bunuh diri? Iya, aku udah mau bunuh diri. Udah aku ikat di tali di pohon. Oh, deh.
malu. Unde, kau kesini lah, kesini sekarang cepat, biar tahu dia ini. Kesini lah kau. Udah gak mau lagi. Cepat, biar kita bongkar ini semua. Cepat sini kau sambil nelpon sambil jalan ya, cepat sini. Aktifkan aja, jalan cepat kesini sambil ngomong. Ya, aku udah nangis. Ah, babi kau cewek kurang ajar. Udah sini kau cepat, gue bilang sambil jalan. Halo. Jadi teman-teman dia enggak tahu yang nelpon itu sebenarnya si Fadli ya teman-teman. Selamat Anda kena. Selamat. Kok enggak bisa kok enggak tahu kok Bang Fadli yang nelpon? Hah? Enggak tahu kok. Tapi memang iya kan? Memang iya kan? Gak ada main-main ini. Jadi yang nelpon teman-teman si Patli dari tadi ya. Tapi dia karena gak pandai baca. Kau bisa gak tahu kau? Udah panik kali dia gara-gara dengar ceweknya hamil. Oke lah kita udah selesai teman-teman.